Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeremy Marcelino di YouTube channel Sukses.com. Di video sebelumnya kita udah overview tentang G3730 ini, apa aja kelebihannya dan fungsi-fungsinya. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang setting Wi-Fi-nya. Jadi ikutin terus videonya ya. Nah, oke teman-teman. Step pertama, kita harus download dulu aplikasi Canon Print. Jadi aplikasi ini yang akan membantu kita untuk setting Wi-Fi-nya. Kemudian setelah itu klik daftarkan pencetak kalau teman-teman sudah mendownload. Kemudian yang ketiga, klik jika pencetak tidak dapat ditemukan, jadi kita akan menambahkan yang baru. Kemudian pilih tipe koneksi nirkabel karena kita akan koneksikan secara wireless router ya. Oke, selanjutnya pastikan tombol yang ada di layar ini, yang ada di aplikasinya teman-teman, pastikan ada di printer teman-teman semua ya. Jika ada, klik pastikan ada, lalu klik OK, terus klik tombol link ini selama 3 detik. Kemudian dia akan blinking. Kemudian dia akan berkomunikasi untuk mencari printernya. Nanti akan terdeteksi G3030 series. Karena kita seri di Asia ya. Selanjutnya tinggal ikuti saja perintah-perintah yang ada. Nah, ini adalah proses pairing ke perangkat Canon printer G3730-nya. Kemudian jika sudah pairing, teman-teman tinggal sambungkan ke Wi-Fi router yang ingin teman-teman pairing. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih lalu masukkan password dari Wi-Fi routernya. Nah, jika sudah teman-teman, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dia sudah terhubung ke perangkat teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal pilih gambar atau file yang ingin teman-teman cetak. Teman-teman bisa setting ukuran kertas, kualitas dan lain-lain di aplikasi Canon Print itu. Ya teman-teman, itu dia, itu tadi cara setting Wi-Fi di printer G3730. Gimana teman-teman, gampang nggak settingnya? Harusnya sih gampang ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu dulu untuk video kita cara setting Wi-Fi di printer G3730 ini. Nextnya teman-teman mau kita bahas printer apa lagi, atau dari merek apa, serinya apa, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar di bawah aja. Sip, oke, paling gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video dari Sukses.com. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.